Saya berdiri di sini pada malam ini sebagai Naib Presiden PAS bersekali dengan DPWB Khalid Samad untuk menyampaikan salam daripada Presiden PAS dan ahli jawatankuasa PAS Pusat yang bersidang pada pagi tadi untuk menyokong langkah anak-anak muda kita membantah TPPA. Dalam perhimpunan besok di KLCC, kami telah wakilkan Saudara Mat Sabu dan Saudara Salahuddin, Timbalan Presiden PAS, Naib Presiden PAS untuk hadir. Saya tidak dapat hadir besok kerana ada urusan lain di Kelantan. Islam sememangnya menggalakkan perdagangan. Kerana dengan perdagangan itu menghasilkan kemakmuran, prosperity, dan juga keamanan dan harmoni. Li'ila fi Quraishin, li'ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Wali'abudu rabbah dal baitil ladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ini dicatat oleh Allah di dalam surah yang saya bacakan tadi, bahwa perdagangan itu syaratnya bebas, menghasilkan keamanan dan kemakmuran bersama. Tetapi yang kita bincangkan pada hari ini adalah kongkongan perdagangan bebas, walaupun namanya bebas. Bagaimana kongkongan itu berlaku, sebahagian telah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu dalam pertandingan yang tidak seimbang. Syarikat-syarikat besar gergasi dunia akan menguasai perdagangan dan menghimpit pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu bersaing dengan mereka. Dengan cara ini, rakyat sesuatu negara itu akan menjadi lebih miskin. Bila rakyat miskin, negara juga akan jadi miskin. Bila negara miskin, mereka lemah. Mereka tidak ada kedudukan untuk demand hak-hak mereka. Kita tunjuk saja sebagai contoh. Bila Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib pergi ke Amerika, harta mayor ikan bilis pun tak datang sambut dia. Yang sambut tiga menteri Malaysia, iaitu Ahmad Sabri Cik, Datuk Azman dan Idris Yusof. Tiga orang Malaysia pergi sambut Perdana Menteri Malaysia di New York City. Mayor kecil daripada New York pun tak sambut dia. Apatah lagi Barack Obama, sepanjang penerbangan dia dari New York ke San Francisco, tak ada sebarang komen daripada pemimpin Amerika, menunjukkan rendahnya status Perdana Menteri kita. Apatah lagi nak demand dalam perundingan TPP ini. Dan seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, saya nak betulkan, Barisan Nasional betullah dapat 46%, tetapi kalau kita ambil skop yang lebih teliti, UMNO yang menjadi teras Barisan Nasional, undi yang diperoleh oleh UMNO hanya 3.4 juta. 32% daripada 10.8 juta. 32% saja yang menguasai negara kita pada hari ini. Sebenarnya negara kita hanya dikontrol oleh satu parti yang sangat lemah. Bagaimana dia nak berdepan dengan Amerika? Saya setuju dengan Saudara Hishamuddin tadi, isu peribadi Perdana Menteri kita ada kesan dalam perundingan ini. Bagaimana seorang Perdana Menteri yang ada isu di mana berlakunya jenayah pembunuhan sampai hari ini, tak ada orang yang bunuh, nak berdepan dengan Barack Obama, ya? Dan saya minta maaf Menteri MITI ini daripada Kelantan, Datuk Mustafa, kami terpaksa terima seorang Menteri yang saya kira pada pendapat saya secara objektif adalah seorang Menteri yang lemah, ya, yang tidak ada kekuatan. Oleh kerana langkah ataupun polisi ini akan membahayakan, tadi dari segi kesihatan, dari segi kesihatan lebih ramai orang akan sakit dan lebih ramai orang sakit yang terbiar. Kerana ubat-ubat yang hendak dibeli ataupun dijual mesti ubat yang dipaten. Ubat biasa generik RM200 dijual dengan RM14,000. Masa kita sihat, kita tak ada hadapi masalah. Bila kita sakit, kalau tuan-tuan jadi wakil rakyat pergi melawat hospital, jumpa dengan rakyat yang miskin, sekarang pun mereka tidak affordable untuk mendapat rawatan yang terbaik untuk mereka. Mereka hanya tunggu masa untuk mati kalau penyakit mereka kronik, kerana ubat yang lebih mahal, rawatan yang lebih baik, doktor yang lebih pakar tidak dapat disediakan
oleh negara kita. Apatah lagi jika adanya perjanjian ini di mana hanya ubat yang dipatenkan, dibenar dijualkan, dan ubat generik tidak dibenar dijualkan. Dan oleh kerana itu pemilik paten tadi boleh meletakkan sebarang harga yang mereka kehendaki, kerana mereka sahaja ada hak untuk menjual ubat-ubat tersebut. Dalam dunia hiburan, perlindungan telah disambung sampai 120 tahun. Tak boleh nak store pun dalam kita punya komputer. Kalau di store dalam kita punya komputer produk mereka, line internet kita akan dipotong. Ini termasuk dalam perjanjian TPP. Dan sebab itu ia dilakukan secara sulit. Dan bagaimana kita nak mencapai perdagangan bebas kalau perjanjian pun, perundingan pun dibuat secara sulit? Kalau betul ianya bebas, kenapa tidak terbuka? Menunjukkan ia tidak bebas. Ia ada satu agenda yang tertentu. Dan negara Amerika bukan saja negaranya, tetapi syarikat-syarikat gergasinya yang telah pun menguasai industri dan perdagangan dunia pada hari ini, mereka akan datang untuk menguasai pasaran kita. Dan dengan lemahnya kedudukan politik kita, pemimpin-pemimpin kita menjadikan tahap perundingan kita adalah tidak seimbang. Oleh kerana itu, kesan ini hanya difahami oleh setengah orang. Orang kampung biasa tak akan sedar apa-apa. Yang kita harapkan adalah anak-anak muda. Yang kita harapkan orang yang ada kesedaran. Dan langkah saudara untuk membangkitkan isu ini PAS menyokong sepenuhnya, dan kami telah meminta anggota-anggota PAS turut hati pada hari besok. Tetapi perhimpunan kita tidak, langkah bantahan kita tidak harus berhenti besok saja. Saya tidak suka buat satu benda ataupun melihat satu benda di mana ia tak sempurna, tak siap. Kita hanya bantah kemudian ia berjalan. Kita kena berfikir secara kreatif bagaimanakah satu langkah untuk menamatkan apa yang kita tidak kendaki ini, sehingga ia benar-benar menjadi satu perkara yang dapat dihindari. Kalau kita hanya bantah, kemudian bantah dan tidak ada satu keputusan konkret pada akhirnya, kita kena mencari jalan tersebut, ya. Dan saya berharap tuan-tuan, saudara-saudara boleh berfikir. Dan untuk anak-anak muda yang telah menggerakkan perkara ini, saya ucapkan tahniah. Walaupun anda semua tak ada duit, dan saya pun belum derma lagi, cakap RM50, RM100 boleh lah, jadi berbat, ya. Tetapi semangat penentangan itu untuk kebaikan rakyat, ya, untuk faedah jangka panjang. Kalau perjanjian perlindungan hak filem saja sudah 120 tahun, berapa ratus tahun kita dijajah, 400 tahun penjajahan ini, mungkin ribu tahun, ya, kesannya lebih panjang daripada apa yang disebut oleh hadir kita saudara Adeli tadi, penjajahan British berdasarkan perjanjian-perjanjian. Dan mereka datang, umpamanya Belanda, mereka hanya bawa 3-4 pucuk senapang. Mereka hamba abdikan rakyat Jawa, orang Jawa, orang Indonesia, menanam kopi, menanam rempah untuk mereka, menggali lombong untuk mereka, mengawal kekayaan minyak di atas daratan Indonesia, dibawa pulang dan mereka kaya raya. Jadi kita menganggap langkah ini adalah langkah agama. Penentangan ini adalah penentangan Islam terhadap perdagangan yang berat sebelah. Dan saya ucap terima kasih di atas kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.